Berikut jadwal pertandingan Liga Inggris musim 2022-2023. Pekan kedua, hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022. Aston Villa versus Everton. Kick-off jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di aplikasi video. Arsenal versus Leicester City. Kick-off jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di aplikasi video. Brighton and Hove Albion versus Newcastle. Kick-off jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di aplikasi video. Manchester City versus Bournemouth. Kick-off jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di aplikasi video. Dan di pertandingan lainnya, Southampton versus Leeds United. Kick-off jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di aplikasi video. Wolverhampton versus Fulham. Kick-off jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di aplikasi video. Dan ditutup dengan pertandingan antara Bradford versus Manchester United. Kick-off mulai jam 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di SCTV dan aplikasi video. Selanjutnya, pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 akan ada pertandingan antara Nottingham Forest versus West Ham United. Kick-off mulai jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di aplikasi video. Chelsea versus Tottenham Hotspur. Kick-off mulai jam 22.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di SCTV dan aplikasi video. Dan terakhir, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 akan ada pertandingan antara Liverpool versus Crystal Palace. Kick-off mulai jam 02.00 waktu Indonesia bagian Barat, live di aplikasi video. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris musim 2022-2023. Di peringkat pertama ada Tottenham Hotspur dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Arsenal dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat ketiga ada Manchester City dengan torehan 3 poin. Dan di peringkat dasar klasemen ada Crystal Palace dengan torehan 0 poin, Nottingham Forest dengan torehan 0 poin, dan Southampton dengan torehan 0 poin. Berikut daftar top skor sementara Liga Inggris musim 2022-2023. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris musim 2022-2023.